base-nya sudah di atas 87% gitu ya, sudah mendekati 90%, sehingga bisa kita operasionalkan karena dari yang konstruksi utamanya yang elevated itu sudah rampung, tinggal hanya jalan dekatnya saja. Jadi itu nanti kita harapkan bisa mereduce atau mengurangi, atau paling tidak mungkin kita berharap kita punya keinginan sudah tidak ada lagi adanya kecelakaan di segmen ini. Karena di segmen ini kan ada 8 tikungan tajam gitu ya, yang kita hilangkan karena adanya satu rem ini, sehingga si geometriknya atau mungkin trase jalannya dia akan bisa memenuhi standar yang ada di Bina Marga. Jadi kecepatannya juga sudah otomatis mengikuti standar. Jadi kita harapkan bisa memperlancar dan bisa berharap pemudik ya itu bisa dengan aman lewat dengan di sini dan dengan lancar. Jadi harapan kita seperti itu.